Halo semua, kembali lagi dengan Kreativo. Kali ini kita akan membuat origami ikan. Nah, ini adalah origami ikan ya, buat anak-anak. Cara buatnya cukup mudah. Pertama, kita akan butuh satu kertas origami. Ini saya pakai yang bermotif ya, baliknya polos. Jadi pertama kita akan lipat jadi dua bagian ke sisi diagonalnya seperti ini. Lalu kita akan lipat ke sisi diagonal lainnya lagi. Tidak perlu dibuka ya di sini ya. Langsung dilipat seperti ini aja boleh. Oke. Dari sini kita bisa buka. Selanjutnya bagian bawah ini akan kita lipat sedikit aja ke atas seperti ini guys. Bagian atas lakukan hal yang sama, kita lipat. Ini tidak ada aturan bakunya seberapa, bebas. Lalu kita buka sedikit di sini buat kepala dari ikan kita ke atas seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah sementara ya, hasil sementara. Dari sini kita balik dulu, guys. Sini ada garis tengah ya. Yang ini akan kita lipat sesuai dengan garis tengahnya. Jadinya akan seperti ini, guys. Seperti ini. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk sisi bagian kiri, kita lipat yang sama. Seperti ini. Ini adalah bentuk basic dari ikan kita ya. Kalau kita balik, di sini seperti bagian matanya. Kalau ini terlalu besar jadinya ikannya. Untuk merapikannya, kita putar balik lagi. Di sini kita akan lakukan lipatan sesuai dengan garis ini ya. Sesuai dengan sudut ini. Kita lipat lurus saja. Kita lipat lurus. Seperti ini guys. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk memotong sisi bagian badan dari ikan kita. Lalu kita putar balik di sini. Dan kita potong lagi sesuai dengan sisinya yang ada di sini. Kita lipat lurus. Nah, jadi deh ikan kita. Tinggal kita rapikan. Kita putar balik dan ini dia hasilnya. Nah, ikan kita sudah jadi, bisa dikasih mata di sini. Jangan lupa like dan share jika suka dan nantikan video selanjutnya dari Kreativo YouTube.